Assalamualaikum, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kawan mancing. Nah, di video kali ini saya mau sedikit mereview tegek yang selama ini saya pakai tapi saya lupa mereknya apa gitu. Nah, ini nih barangnya nih, Bro. Ini teman ada yang beli lagi. Jadi sebelum dibungkus saya review dulu biar kawan-kawan bisa lihat. Jadi saya nggak tahu ini mereknya apa nih, Bro. Oh, gambar-gambarnya begini kok. Di sini cuma ada gambar naga. Nah, tegek ini lentur ya, Bro, bisa buat mujairan. Tapi saya pakai buat baronang. Ini cukup bagus, cukup kuat, dan saya puas karena pakai tegek ini. Saya rekor negek saya masih pakai tegek ini ya, dapat baronang terbesar, baronang batik masih pakai tegek ini. Dan ini sangat murah, Bro, ini murah harganya sekitar 300-an ya, 300-an, Bro, harganya. Dan ini panjang tertutupnya ini 113 cm. Dan ini ringan, Bro. Coba kita timbang. Oke, kita akan coba timbang. Ini lengkap ya, Bro. Tutup atas bawah itu menggunakan besi. Dia cuma 254 gram. Itu lengkap semua ya, Bro, termasuk tutup atas dan tutup bawah. Dan ini ada 6 ruas untuk ukuran 540. Dan ini ramping ya, Bro, diameter pangkalnya ini nih ramping. Ini diameter pangkalnya ini nih kurang lebih 2 mili, dan ujungnya ini kecil, Bro, 1,1 mili. Jadi dia lentur ya. Ini kawan, ujungannya udah dipotong sekitar 10 cm, jadi kelihatan gede. Nah, aslinya memang kecil dia, kecil. Cuma kalau untuk teknik baronang memang butuh dipotong dikit biar lebih mantep lah, lebih ini. Dan untuk reviewnya itu ada di deskripsi ya, Bro. Review mancingnya yang saya pakai nanti saya kawan-kawan bisa cek di video saya. Itu langsung pakai di lapangan, pakai buat mancing baronang. Mau cuaca bagus atau cuaca buruk, dia saya ada di video, ada beberapa video malah. Dan menurut saya ini salah satu tegek yang cukup bagus ya, cukup bagus untuk harga 300 ribuan. Oke lah, untuk baronang 5-6 jari itu masih aman banget menurut saya. Sepanjang pengalaman saya juga begitu, Bro. Oke, kita akan coba angkat beban ya. Kawan-kawan, cuma biar bisa lihat lengkungannya. Sebenarnya di video juga sudah ada, Bro. Di video mancing kalian tinggal lihat. Tapi ini kita akan coba pakai timah, kasih timah ya. Bro, kita akan coba angkat beban. Udah. Ini 641 gram ya. Jadi setengah kilo lebih sedikit. Oke, kita tes angkat. Turun, angkat lagi. Oke,